Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Harif Iskandar bin Muhammad Hanifah, pengerusi Majlis Perwakilan Pelajar Tingkatan 6 2019 di Pusat Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz. Baik, saya sebenarnya tidak sangka dipilih untuk menjadi pelajar, untuk menjadi wakil pelajar Tingkatan 6. Tetapi setelah saya dipilih, saya telah cuba untuk menjadi yang menjadi ketua yang terbaik dan sentiasa dan menjaga anak buah saya supaya setiap apa yang kami lakukan mendapat manfaat kepada kami. Hello, my name is Ong Kim Lee. Nama saya Tim Fong Seng. So when I first enrolled in Form 6, the orientation was like hell. I don't like it. Seriously, I don't like it. The struggle is real. Bagi saya rasa Pusat Tingkatan 6 SMK Sultan Abdul Aziz adalah antara yang terbaik di Gili Berang sebab adanya cikgu yang semua hebat dan sudi membantu kita dalam pelajaran. Saya percaya dengan adanya cikgu-cikgu di sini, mereka dapat membantu saya untuk mendapat keputusan yang baik. Overall, they're good. Okay, they behave well. Okay, maybe a little bit better than us. This is what I heard from the teacher, they behave better than us. Saya rasa semua cikgu baik-baik juga. Ada kadang-kadang guru garang juga tapi tak selalu kan. Dia marah tu tandanya dia sayang, bukan dia sekali marah lah. So guys, jangan biar. Cikgu paling sportin. Cikgu Norma. Cikgu Nani. Cikgu paling sportin dalam kelas, Cikgu Hidayati. Tapi dua kan cikgu seperti. Jawab. Ha? Jawab je. Jawab. Kalau aku tak kata dua. Mana cikgu pagi. Saya masih nombor je lah. Okay. Nombor? Yeah. Dia nak apa nak buat? Banyak eh. Nah, rasa nak ponteng sekolah tu. Kepin akal. Cikgu tengah mengajar. Mengangkat keluar kelas. Masa cikgu ajar. Pandai tempat lain, sembang dengan kawan. Semua pun gabai. You baik kak? You baik? Ada kira tak buat kerja rumah macam pengajian up. Kadang-kadang ada orang. My favourite subject maybe ekonomi kot. Ekonomi ya? Of course. Peminat lah. Macam tak ada. Favorite subject? Subject PP. PP lah sebabnya. Saya suka dalam bisnes. Kalau form seat ni mencabar. Mula-mula seksa. Life. Life je lah. Life. Okay. Sekarang lah enjoy juga lah. My advice for junior is to learn new things. Go out, gain new experience, learn new things. Jangan tak buat kerja sekolah. Cliche. Cikgu bagi apa kerja, buat saja lah. Don't slack off. Alright, keep the hard work, keep the flow going on, and you'll be good. Okay. Mempunyai niat yang betul dan menentukan matlamat dan berusaha untuk mencapai matlamat itu. Jangan ponteng kan? Kalau mana yang suka PP tu, rajin-rajinlah membaca dan rajin-rajinlah hafal fakta yang dia bagi. Jangan nak repeat. Yes, itu jawapan saya nak dengar. Ini saya sembangnya. Kalau betul nak fungsi, dari awal present satu, buat betul-betul. Kalau tak, kiyak macam aku lah. And most important, enjoy your life. Yeah, that's it. Thanks. Okay, cikgu-cikgu. Saya cakap, saya ucapkan terima kasih, ibu dan terima kasih kerana sudi mencurahkan ilmu kepada saya.
ilmu yang diberi itu tidak terbalas untuk saya balas kepada cikgu itu. So saya harap cikgu halalkan semua ilmu macam ini dan doakan saya berjaya hingga dunia akhirat. Terima kasih cikgu lah sebab mengajar saya dalam 1.5 tahun ini. Cikgu, tanpa cikgu-cikgu semua, saya rasa mustahil saya boleh mendapat keputusan yang baik dan mustahil saya dapat pergi ke universiti. Terima kasih cikgu. Yeay! So, thank you teachers, all teachers, for the 1.5 years guidance and teaching. Okay, I appreciate a lot. Okay, a lot has happened between us, so no harsh feelings. Okay, I still love you guys, and thank you so much. Paling handsome. Tak ada. Tak ada. Pasti tak ada. Confirm. I agree. Sultan Edisi semua handsome lah. Okay. Sepanjang menjadi wakil pelajar tingkatan 6. Seram aku tengok. Oh, atap. Lupus. Cepatlah. Cukup. Nak PM. Yelah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ari Iskandar bin Muhammad Anifah. Okay, jap. Yeah. Okay, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ari Iskandar bin Muhammad Anifah. Pengerusi Majlis Perwakilan Pelajar Tingkatan 6 di Kolej di Kolej apa kolej? Ya Allah. Kontol, kontol. Mana tak ada. Apa mana aku buat nakal? Okay, boleh tak? Aku rasa. Nanti you kan. Paling nakal. Kan tak adalah saya pernah. Tadi tak pernah buat benda nakal. Okay, okay. Saya ni baiklah. Jangan ambil. Satu perkataan describe kehidupan form 6. Kehidupan form 6. Kalau you pandai, you memang king. Kalau you teruk, satu perkataan. Satu perkataan. Satu perkataan. Ya.